Hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia muda ni. Okay, hari ni 13 Ogos 2023 bersamaan dengan berapa hijrah tak tahu. Okay, so aku nak hari ni cerita pasal pasca keputusan PRN di 6 negeri, iaitu negeri Selangor. Aku dah undi, aku orang Selangor, Don Bukit Gasing. Undi siapa? Asyik lah kan. Tapi tempat aku tu susah lah sebab dia kawasan bukan Melayu. So buat macam mana pun, memang berdasarkan politik semasa, PH akan menang jugalah. Okay, okay, keputusan di negeri aku dululah eh. Okay lah, aku nak buat secara keseluruhan. Secara keseluruhan memang boleh dikatakan 3 negeri, 3 tambah 3 negeri, 3 negeri dimenangi oleh Perikatan PN dan PHBN, hanya menang 3 negeri. So samalah dari segi momentum dan secara realistiknya memang telah pun di, orang kata benda ni memang telah pun di ni lah, telah pun boleh katakan diramal lah. Sebab walaupun orang kata oh mungkin di semua negeri PN menang, nampak gelombang PN tu memang ada kekuatan, tapi nak dikatakan secara realistik semua negeri dia sapu, mungkin tidaklah. Sebab PH masih lagi ada pengaruh yang kuat, terutamanya di kawasan-kawasan bukan Melayu lah, dan memang boleh dikatakan solid kepada PH lah. Di kawasan Melayu dan di kawasan campuran, dia agak berbeza sikit lah, especially di kawasan Melayu lah. Masih ada orang kata split lah, split vote di antara PN dengan BN, dengan PN dengan PH lah, ikut kepada kawasan dan calon tu lah. Okay, secara keseluruhan aku boleh katakan the big winners for the PRN 6 negeri ni adalah PN lah. No doubt momentum diorang daripada PRU lepas, iaitu November 2022, sekarang ni masih ada lagi. Boleh dikatakan Sanusi pun masih orang kata antara pengaruh yang kuat lah kan, panglima-panglima tentera, dia memang popular lah. Dan aku tahu faham kenapa dia popular, sebab bila aku bukan orang Kedah, and aku faham lah Lawak Utara tu. Lawak Utara ni senang lah orang kata nak faham kan, branding orang belah Kelantan ke apa. Tapi cara dia cakap tu kau suka dengar tau. Dia bukan cara macam politician bercakap, kosa kata yang orang kata terlalu official, terlalu bombastik. Dia simple je. Dan bagi orang Kedah tu, kalau aku orang Kedah memang akan undi dia juga, sebab orang kata his cara dia bercakap tu lah. Dan dia banyak bercakap walaupun macam nampak macam bodoh-bodoh, macam bukanlah bodoh, macam santai-santai, tapi dia ada berfakta. Dia akan kadang-kadang dia explain benda tu sangat detail, so macam orang pun oh okay, faham kan benda tu. So maknanya aku boleh katakan lah dari segi dia punya perwatakan dan dia punya penyampaian informasi tu dengan dia punya penceramahan tu, orang suka nak dengar. Berbanding dengan Anwar ni, dia lebih kepada, Anwar pun ada dia punya own talking skills, tapi orang kata macam dia, kalau Sanusi ni dia lebih santai lah kan. Dua-dua pun power lah, bab-bab orang kata yalah politician. Kalau Ailio kau tak power, memang tosah cekak lah kan, nak pergi jauh pun tak boleh lah kan. Apatah lagi kalau kau jenis kaki yang tembirang semua tu apa kan. Ada jenis politician yang dia memang buat kerja tapi tak pandai cakap, ada jenis yang pandai cakap tapi tak buat kerja. Bagi aku kalau pandai cakap tu kau boleh bertahan, tapi kalau kau jenis buat kerja tak pandai cakap tu problem sikit. Ini memang orang kata biasa lah kan. So okay, so dari segi pencapaian secara purata, Perikatan Nasional memang aku tengok momentum dia makin kuat lah, makin kuat. PHBN ni okay, aku tengok PH ni momentum dia sama dengan orang bukan Melayu, tetapi ada shift dari segi pengundi Melayu PH yang beralih kepada PN. Sebab ini kita boleh tengok selepas diorang gabung. Kena ingat masa PRU lepas, PH ni dia tak bergabung dengan BN lagi. So dan even masa PRU pun dah orang kata nampak antara dua PN dengan PH je, big players lah, dua parti yang berbesar lah. Orang kata apa tu, masih dua gerasi lah. BN ni orang dah orang kata tolak, lagi-lagi masa Zaid semua tu kan. Dan aku rasa benda ni is
memang orang kata memang nampak lah the hawa orang pengundi Malaysia ni, memang dia tak suka orang yang korup. Kau cakap lah siapa pun dia kan. Tapi aku tahu ramai orang suka dan masih cintakan UMNO, especially pengundi-pengundi lama dan juga pengundi baru, pengundi macam aku pun kan. Tapi nak undi tu, nak orang kata, you know, nak bagi dia undi tu, dia jadi dilema sikit lah dekat sana. Dan orang orang muda mungkin senang nak move on lah daripada UMNO, tapi mungkin orang tua susah sikit lah. Nanti aku boleh cakap kenapa benda ni masih relevan lagi lah. Dan akan tiba masanya di masa hadapan, mungkin dalam lagi 30 tahun, mungkin boleh katakan era BN tu sendiri dah tak ada lah bagi aku. Sebab BN tu is a komposisi parti, UMNO, MC, MIC dan semua kata tinggi kumpulan lain. Sekarang ni UMNO je, atas tiket UMNO tu sendiri pun dah mula goyah. Dan sangat goyah lah sebenarnya, sangat goyah. Ini orang kata di zaman-zaman, either dia boleh katakan di zaman dark ages of UMNO, ataupun boleh dikatakan zaman-zaman nak lupus terus lah kan. Boleh dikatakan macam tu lah kan. Macam MCA, MIC ni, adakah UMNO akan jadi the next MCA, MIC? Dan orang kata dah memang langsung tak relevan, dah tak ada mengundi pun, kerusi pun orang kata kerusi kesian je lah. Adakah UMNO akan masuk ke era tu pula disebabkan pemimpin-pemimpin yang ada lah kan, macam tu. PH aku rasa diorang masih kuat lagi dengan pengundi bukan Melayu, solid votes. Tapi nak cakap macam mana lah, sebab diorang pun ni negara majoriti Melayu, nak tak nak PH kena juga. Dan aku rasa PH pun, aku rasa sekarang ni mengalami satu kesukaran lah untuk memenangi balik pengundi Melayu yang original PH. Sebab banyak selepas gabungan, antara liabilitynya adalah bila bergabung dengan BN, banyak orang yang core Malay voters yang support PH ni akan cakap, eh mana integriti, kenapa nak join dengan BN semua whatever, akan masuk, akan mungkin diorang akan stick with PH. Tapi diorang nak masuk BN tu, mungkin diorang tak nak masuk BN. Tapi banyak yang BN yang nak vote PH akan mula nak masuk balik, yang banyak akan banyak votes yang shift ke BN aku rasa. Especially yang orang kata vote yang core BN lah, core UMNO ni yang masuk ke BN. Cuma mungkin depan-depan dia orang tak cerita lah kan. Tapi ramai je orang, especially pemuda-pemuda yang UMNO, banyak je sebenarnya yang dah beralih daripada PRU lepas pun, dia dah sokong PN kan. Ini adalah beberapa orang kata tempat-tempat yang dekat tempat area aku. Aku dong Bukit Gasing, sebelah Taman Medan. Taman Medan pun menang tipis 30 macam tu. Itu pun antara faktor lah. Ramailah, boleh tahulah Taman Medan tu memang dah lama dah bawah PH. Dan kali ni memang nampak momentum PN tu yang sangat ketara, sampai orang kata terus terciduk lah. Tapi terciduk tipis lah. Tapi orang kata masanya bukan lagi kerusi selesa PH. Bukan lagi kerusi selesa lah. Selangor ni pun PH ni bukan lagi era-era zaman 2008, 2000 masa Azmin Ali. Orang kata nak tak nak pun kau tak payah bekerja keras lah untuk menang Selangor. Sekarang ni dah masuk era di mana Selangor ni jadi battleground state. Maksudnya sengit. Dan kita dapat tengok power negeri yang PH menang, PHBN menang adalah seperti PH tu sendiri. Boleh dikatakan senang cerita lah, kesimpulannya PH sendiri adalah parti DAP lah. Sebab banyak komponen kerusi yang dimenangi PH pun banyak dekat Penang. Kalau kita tengokkan Negeri Sembilan, okay, Negeri Sembilan okay lah. Aku tak nak masuk dalam Negeri Sembilan, aku nak pencapaian parti lah. Bagi aku PRN ni, PN is number one, menang banyak. Dan progres pada diorang, PN tu especially PAS lah, di Kedah, Kelantan, Terengganu. Boleh dikatakan memang menang besar dan menang selesa. Tapi apa pun aku cakap, macam biasalah PRN ni tidak menggambarkan apa akan jadi di PRU nantilah kan. Macam juga dulu masa BN menang di Melaka dan Johor. Melaka dan Johor ni dia macam sama juga kes dia macam yang Negeri Sembilan ni lah, di mana banyak lagi pengundi-pengundi berumur yang masih mengundi UMNO lagi. Tapi di Selangor ni ada banyak pengundi muda. So di Selangor ni aku rasa lebih menggambarkan politik semasa Malaysia lah, di mana orang kata dia,
orang kata masih 50-50 kan. Dia masih ada orang Melayu yang menyokong PH, tapi percentage aku rasa menurun sikit dan solid votes kepada yang bukan Melayu. Cuma kali ni juga satu lagi faktor adalah kali ni ada muda, banyak juga aku rasa muda ni dia memecah belahkan PH lah aku rasa. So aku rasa akan datang, ini aku bagi pasca PRU lah itu nanti. So kita masuk kepada negeri-negeri lah. Okay, negeri pertama, negeri Kedah lah. Negeri Kedah, aku rasa no doubt kemenangan yang orang kata PN memang sudah diramalkan lah akan menang. Menang berapa banyak aja. Ramai orang kata sampai kosong, tapi tak apa, ada satu kerusi yang orang kata memang kerusi bandaran lah. Memang orang kata memang orang memang kuat PH lah kan. Kerusi bandaran bukan Melayu. So tak dinafikan lah. Aku tak tahu berapa Sanusi menang dekat Penerik eh kan? Aku tak tahu nama tempat tu, ada something-something. Okay, so Kedah memang tak tak ada apa yang orang kata mengejutkan lah. Okay, kemenangan selesa lah dekat sana. Kita beralih kepada Kelantan. Dekat Kelantan pun sama, PAS majority 43 kerusi. Ada 3 kerusi yang dimenangi oleh PH, antaranya dekat Kota Lama lah. Kata Kota Lama ni memang dekat Kota Baru. Dia banyak, kali ni aku tengok banyak protest votes lah. Yang aku rasa benda ni adalah satu signal bahaya juga untuk PAS kat Kelantan. Yang orang kata bukan orang Kelantan menolak PAS, tapi diorang ada protest vote. Maknanya you kena improve sikit you punya pentadbiran tu. Adalah isu-isu yang aku tak berapa tahu sangat, aku tak mendalami lah politik di Kelantan tu kan macam mana. Tapi boleh nampak ada 2-3 protest votes lah. Yang kerusi Kota Lama ni aku rasa dia kerusi macam campuran. Dan ke sebelum ni orang kata macam mungkin juga non-Muslim dekat Kelantan mula memperalih kepada PH pula. Ada faktor dia kemungkinan lah, aku tak tahu sangat. Tapi agak mengejutkan jugalah, sebab bila kita tengok dekat PN ni orang kata tengah ada momentum. So tempat-tempat macam PAS, Kelantan kubu-kubu kuat ni tiba-tiba ada PH menang, dia macam agak ada something wrong somewhere dekat kan. Tapi mesti menang berkaya lah. Dan Terengganu, Terengganu memang orang kata memang kena block habis lah. Kena block. Kalau orang kata kau ada awet tu, dia memang dia block kau terus lah. Tak ada peluang langsung. Memang Sifa pemangkang dekat Terengganu. Semua dimenangi oleh PN. 36 ke 26? 36 kot ke 26? 26-0. So memang solid lah, solid. Aku rasa dekat parlimen pun solid juga Kelantan dan Terengganu. So don't solid eh. Wow, Terengganu memang all out lah. BN langsung tak ada kat sana. Kita boleh nampak lah di memang BN ni di pantai timur dengan pantai dengan negeri-negeri kuat, BN ni memang langsung lah orang kata orang pengundi-pengundi Melayu BN memang dah tolak habis lah BN ni, UMNO ni. Dah memang tak ada peluang lah aku rasa sekarang kan. Tapi nanti aku bagi tahu lah revival UMNO atau apa benda. Tapi memang nampak lah pengundi memang menolak habis lah dekat kawasan-kawasan ni. Okay, so ini 3 negeri ni menangi oleh PN. Okay, negeri interestingnya negeri-negeri yang dimenangi oleh PH ni, sebab dia negeri-negeri yang negeri yang dimenangi oleh PH ni pun dia bukanlah orang kata solid PH. So maknanya dia banyak 50-50 juga. Sebab tu aku cakap secara overallnya PN adalah the winners lah of the PRN ni. Nampak dia punya performance kat sana. Sebab PH menang pun tak berapa memberangsangkan sangat lah. Apa objektif dia orang tak memberangsangkan sangat. Kita start dengan Pulau Pinang. Pulau Pinang okey lah, aku senang cerita memang kubu kuat lah PH. DAP dekat sana, pengundi Cina memang orang kata solid vote kepada DAP dan kepada PH. Dan kau nak cakap sebab aku rasa mungkin muda ada banyak isu lah yang berlaku di Penang juga, antaranya menanya orang nama-nama lama yang telah digugurkan oleh DAP macam Ramasami. Ini semua aku rasa geng-geng hardcore lah, hardcore DAP yang orang kata DAP lama, suara DAP lama. Dia DAP lama atau orang kata DAP-DAP yang hardcore lah zaman-zaman tu, yang memang anti dengan UMNO semua tu. Banyak isu-isu berkauman lah, apa yang statement-statement yang memang tiga yang telah orang kata yang boleh mengugat lah keamanan negara lah, digugurkan.
Tapi Lingua Eng masih ada lagi. So dia, aku rasa DAP ni dia banyak, sebab DAP ni dia macam senang cerita lah. Dia tahu orang Cina di mana pun akan mengundi dia, senang. Dia tahu ada solid vote, dan orang Cina pun sini tak ada pilihan lain untuk mengundi selain parti DAP. Bila takkan orang Cina nak undi PAS pula kan, tiba-tiba kan, takkan dia nak undi Perikatan. Bagi aku ialah, of course Malaysia ni nak tak nak pun isu kaum masih menjadi still relevant. You still akan tengok color orang tu, kulit orang tu, agama orang tu. Muda ni aku rasa, tu nanti aku nak masuk lah. So aku boleh katakan dekat Penang ni memang tak ada isu lah. Tapi di BN ada menang juga dekat BN, antara Rizal Marikan. Aku rasa itu lebih kepada orang tengok kepada, mungkin kawasan tu orang tengok lebih pada, mungkin dia menjaga kawasan. So ada tempat-tempat yang nak tak nak pun calon tu akan menang juga. Kalau dia tak menang tu sangat-sangat teruk lah kan. Aku rasa mungkin Rizal Marikan, macam juga kalau di Johor, Ahmad Maslan, dia memang orang yang memang perform dekat kawasan dia, dan orang dari parti lain pun akan sokong dia juga, sebab mungkin dia tolong semua orang atas faktor tu. So ada BN menang kat sana. Dan di Teluk Bahang, area-area itu, area-area Melayu kat pulau tu, itu dimenangi oleh BN lah. Aku rasa boleh dikatakan, aku tak tahu macam mana PRU sebelum sebelum ni, tapi aku rasa mungkin ada peningkatan sikit kot untuk PN. Aku rasa PN ni banyak meningkat semua tempat lah kan. Mungkin ada sikit lah jatuh dekat Kelantan tu aku rasa, tapi aku tak tahu perbandingan. Tapi aku rasa secara overall, apa yang aku tengok keputusan pagi tadi, memang nampak PN lah, momentum kepada PN lah kan. Tak tahu momentum ni sejauh mana dia boleh pergi, tapi nampak momentum daripada PRU tu masih melekat lagi. Dan PRN kali ni nama paling besar lah Sanusi lah, nama paling lagi popular daripada PMX sendiri kan. Mungkin masa PH tu PMX lagi popular pada dia, tapi nampak sekarang ni shift dia pada dia lah kan. Dan efek tu sampai ke Penang, sebab Kedah dengan Penang kan dekat kan. So itu aku rasa Penang. Tapi nak tak nak pun Penang masih lagi di bawah PH lah kan. Dan aku rasa kalau kau nak buat satu comeback, kau nak mengubah kedudukan tu, will take, depends lah, maybe lama lah perubahan tu kan. Perubahan dari segi orang bukan Melayu nak menyokong PN, dan orang Melayu nak menyokong PH. Dia sekarang ni aku tengok banyak orang Melayu dah mula ke arah PN, dan orang bukan Melayu masih kekal dengan PH. So BN ni tengah-tengah ni, dia dah, orang kata dah makin lemah. BN ni dah makin lemah lah senang cerita. Dan relevansi dia ni di masa hadapan, dia akan tertanya-tanya jugalah. So next tu adalah di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni dia masih ada saki baki warga tua, sebab dia banyak orang-orang apa tu, negeri-negeri. Tapi orang kata sengit juga di Negeri Sembilan ni, yang orang kata kerusi-kerusi tradisional BN ni macam sepatutnya dulu tutup mata pun boleh menang. Tapi kali ni agak sengit lah, agak sengit. Kalau menang pun menang tipis kan, dah boleh nampak momentum PN ke. Tapi masih lagi sekarang ni, masih lagi sebab PRN. So PRN ni dia lagi, PRN ni boleh katakan dekat kawasan tu sendiri. So banyak orang pedak, orang luar bandar, dan orang-orang tua, dan orang Melayu lah yang masih lagi menyokong BN. Nampak ada masih kekuatan pengaruh BN di Negeri Sembilan lah. So PN ada, PH menang di bandaran, BN menang di luar bandar, dan IMEPN rasa ada menang jugalah, tapi tak sebanyak, tak sedominan di negeri-negeri lain. So di Negeri Sembilan tu boleh dikatakan PHBN punya kerjasama tu berkesan sikit. Walaupun kita kalau tengok analisis tu, mungkin boleh tengok di mana BN menang, tengok dia punya peratusan undi tu, tengok ada peningkatan ke atau, tapi aku rasa banyak penurunan lah. Kalau tengok apa yang dikatakan, banyak penurunan. So lama kelamaan, bila pengundi-pengundi baru, pengundi-pengundi muda ni banyak ke arah PN, boleh orang kata momentum BN di Negeri Sembilan pun akan mula goyah lah. Tapi sebab PRN, mungkin kalau PRU, kemungkinan PN pun akan lagi mendominasi lah. Sebab PRN ni, dia aura dia tak sekuat PRU, sebab dia, PRU ni satu Malaysia kan, satu negara. Kalau PRN ni lebih kepada satu negeri, satu lokaliti sahajalah. Aura dia tak sampai lah. Okay, di Negeri Sembilan. Dan di Selangor tempat aku, ini paling best. Sebab Selangor ni dia, orang kata battleground lah
dia orang kata macam-macam spektrum politik Malaysia ni dekat Selangor. Ada kawasan bandar, ada kawasan luar bandar. Dari segi bangsa pun dia 50-50. Tapi boleh tahulah macam di Taman Medan, di area-area orang kata bandaran, PN bagi aku telah perform teruk di Selangor lah. Sebab dikatanya Selangor ni katanya akan tumbang lah. Tapi nak cakap tumbang tak, tapi dia lagi berkuasa. 22 kerusi PN, 32 kerusi PH, tambah 1 atau 2 kot, 2 BN. So maknanya PH BN 34 lah. So maknanya Selangor ni boleh dikatakan pengaruh BN ni sangat lemah. Dan orang menang tu pun mungkin menang atas dasar PH yang support BN tu. Banyak pundi bukan Melayu yang support. Tapi kalau BN sendiri tu memang orang kata bye-bye lah. So PN telah perform, especially di Gombak Setia, Hulu Kelang, MB, ex-MB Selangor, Azmin Ali akan kembali ke dalam DUN. Amiruddin memang of course lah, dia panglima besar kan, pengaruh besar. Kalau dia tak menang tu, kalau dia tak menang tu, maknanya PH selah satu dunia, satu dunia pula, satu Malaysia memang akan teruk lah. So maknanya especially di DUN Taman Medan, bersebelahan dengan DUN aku, Bukit Kasing tu, dia boleh dikatakan tempat tu 30 je undi yang memihak pada PN. PN menang. Dan aku rasa pertama kali jugalah PN menang di Taman Medan. Sebelum ni memang di bawah PH lah, PKR lah. Sebelum ni aku rasa Ustaz Shamsul kan. Sebelum-sebelum tu mungkin zaman-zaman UMNO tu adalah zaman-zaman 2000 pasca EPRA 2008 kan. So maknanya boleh dikatakan itu adalah satu footing PN di Selangor dan satu tamparan juga kepada kerajaan Selangor bahawa mereka harus pengundi Melayu di Selangor lah. Pengundi Melayu di Selangor ni sangat-sangat valuable sekarang ni. Sebab sekarang ni nampaknya masih sekarang ni masih lagi orang kata PH boleh menang dengan kerusi-kerusi selesa diorang, iaitu di kawasan-kawasan bukan Melayu. Tapi di kawasan-kawasan Melayu untuk mendapat 2/3 tu tidak lagi mudah lah. Maknanya Selangor ni menjadi negeri 50-50. Kita tahu kalau you perform tak perform, silap-silap, kalau you lose all your Malay voters, kemungkinan dia akan jadi satu, boleh PN pun boleh boleh jadi, boleh dapat 30 kerusi lah, macam tu. Dia akan jadi sangat-sangat orang kata sengit lah di Selangor ni. Dia bukan lagi zaman-zaman Azmin Ali, zaman-zaman dia dah zaman orang kata peralihan kepada PN pula. Sebelum ni Selangor ni orang kata memang tutup mata pun PH lah kan, pengundi Melayu ni. Selangor ni memang orang kata pro PH, tapi tak lagi lah aku rasa pengundi Melayu ni banyak yang sokong PN. Boleh lah kalau especially orang-orang muda dekat Taman Medan semua tu pun boleh tahulah dia orang ni lebih kepada PN lah, lebih kepada PN. Dan banyak juga orang-orang BN yang beralih kepada PN lah. Senang cerita macam tu. So boleh dikatakan ya, keputusan kali ni MB Selangor dia bagi tahu, MB Selangor bagi tahu bahawa PN ni kemenangan semalam ni adalah dia mengingat, adalah orang kata dia ingat PN akan lagi strong lah. Tapi bagi aku statement tu adalah statement yang goyah lah. Sebenarnya dia sendiri pun agak goyah sebenarnya. Dia boleh dikatakan PN tu agak, PH ni dia agak goyah sikit lah. Tapi PN dah membuktikan lah bahawa dia boleh memberi tentangan yang hebat lah. Dan aku rasa menang 32 daripada 22 tu, 10 kursi beza tu, sikit tu. Bagi aku ya, yeah, still a majority, but this is 10 majority. Dia bukan formidable majority lah, dia a very slight majority. But not a slim majority, but it's not a healthy majority. Okay. Dan ini bagus untuk pengundi kat Selangor, bahawa kau boleh demand daripada kerajaan kau. Kerajaan PH baru-baru ni penjawat awam patutnya dapat 300, ada di hold benda tu. Katanya ni Isnin besok cuti, aku tak pasti. Tapi itulah dia, banyak orang kata impak dia lah. Dan nampak sangat orang kata persaingan sengit. Dan boleh dikatakan juga dia punya, boleh dikatakan pengundi di Selangor ni pun, khususnya orang Melayu ni banyak kepada PN dan orang bukan Melayu pada PH.
Dan ada segelintir-segelintir Melayu yang masih bersama PH lagi. Dan ada juga beberapa kawasan di mana BN menang tu pun sebab pengaruh PH lah. Mungkin pengaruh-pengaruh bukan Melayu dekat kawasan tu menyumbang. Ada 2-3 kursi yang DAP bagi kat BN kan. Okay, apa akan terjadi ramalan aku? Aku rasa ramalan pertama aku adalah di PRN ni, aku nak fokus kepada satu parti, Parti Muda. Parti Muda ni aku rasa fungsi dia di PRN ni adalah untuk memberitahu yang dia boleh memberi impak kepada PH. Dan aku rasa itu adalah tujuan utama Parti Muda ni, yang bagi aku satu tindakan yang bijak jugalah. Dia memang dia akan kalah, tapi dia nak bagi tahu PH, okay, since Muda telah disisihkan, kita akan ambil sikit pengundi-pengundi PH. Dan di kawasan-kawasan macam di Taman Medan, di mana 30 undi tu, kalaulah PH bersama Muda atau Muda dan PH bagi Muda join PH, rasanya benda tu akan surely akan PH akan menang besar. Sebab kita kena ingat di PRU lepas, banyak kekalahan-kekalahan tipis tu kepada PH, kepada BN dengan PN. Sebab PN dan BN ni dia berkongsi voter, iaitu voter Melayu, dia terpisah. Kali ni pula Muda ni dia nak memecah belahkan, dia memecah undi PH pula. Undi-undi bukan Melayu lah. Sebab aku tengok ada banyak yang kawasan-kawasan yang bukan Melayu pun Muda ada kan, dan ada calon-calon dia sendiri, pengundi Muda bukan Melayu yang telah mengundi, dia telah memecah belahkan sikit. Dan kali ni orang kata macam PH ni have all to lose for lah, sebab undi mereka yang dipecahkan. Sebab sebelum ni Muda dengan PH kan. So itu aku rasa yang berlaku lah, di mana kemenangan-kemenangan tipis tu. Dan aku rasa dekat Selangor ni sangat memberi impact lah benda-benda tu. Sebab kalau, dan mungkin PH sebelum ni agak angkuh lah, mungkin dia kata alah, tanpa Muda ni pun kita boleh survive. Tapi bila Muda ni buat dia punya joint election ni, sebab Muda tahu realistically Muda takkan dapat pun satu kerusi gitu. Mungkin dia target ada few tempat yang mungkin memberi, mungkin saya Sadiq boleh lah menang dekat MUA kan, sebab dia agak popular dekat di kawasannya. Tapi orang kata tempat lain tu agak sukar lah, agak sukar bila Muda secara solo. Dan kemungkinan besar mungkin akan datang PH atau PN kena mengambil Muda semula. Dan aku rasa lebih kepada realistik kalau PH lah. Kalau mereka tak ego, mereka akan mula mengambil, atau Muda akan kembali dengan PH. Sebab aku rasa kalau Muda tanpa PH ni, especially dengan orang-orang Muda ni, dia tak berapa strong sangat. Macam tu. Dan mungkin PH sendiri pun rasa bahawa Muda ni boleh mengacau lah kan, boleh di tempat-tempat yang tipis kan, di Taman Medan, ada beberapa don lagi yang kata sikit-sikit 30 undi je satu bilik darjah. Beza dia kan. So benda-benda macam ni yang boleh menggugat lah. Dan kemungkinan besar Muda ada peluang untuk kembali lah. Antara based on this PRN, dia ada alasan untuk kembali. PH ada orang kata satu kelebihan untuk mengambil balik Muda. Cumanya aku rasa kalau Muda ni, okay, itu Muda lah. PN bagi aku di Kelantan lah isu dia di Kelantan. Kemungkinan besar di next PRU, Kelantan pun akan menjadi battleground lah, bukan lagi tempat selamat untuk PAS. Di Terengganu aku tak pasti macam mana. Kalau mereka perform, mereka akan menang. Kalau mereka tak perform, boleh je Terengganu pun jadi, you know. Sebab aku rasa pengundi, cumanya mungkin di Kelantan ni dia banyak faktor lah. Sebab antaranya PAS ni dah lama dekat sana, banyak stigma-stigma, lebih kepada orang kata ke-Islamic, masih lagi memperjuangkan PAS kan. Tetapi kita boleh tahu dekat kawasan bandar, orang dah mula, PH dah mula bertapak di Kelantan. Dan tak orang kata mengejutkan kalau mereka boleh teruskan momentum tu di Kelantan. Seperti mana PN boleh buat di Selangor, PH boleh juga buat di Kelantan benda tu. So itulah aku rasa rumusan dia.
Dan BN, bagi aku BN boleh kekalkan momentum. BN, aku rasa mereka sangat-sangat dalam dilema lah. Sebab sebab itu topik hari lepas pun mereka ditolak, dan mereka join PH pun atas dasar desperate untuk kekal pada kuasa. Ya, di Negeri Sembilan tu aku rasa the only tempat lah yang aku rasa mungkin mereka adalah, orang kata boleh lah, orang kata cakap oh kita masih ada pengaruh. Tapi secara nasionalnya dan moving forward lah, aku rasa pengundi-pengundi muda tak ada dah dengan UMNO, dengan BN ni. Atas dalaman lah, faktor dalaman. Aku rasa kita orang semua sedia tahu, semua satu dunia ni, satu dunia, satu Malaysia ni tak gemar kepada Presiden UMNO yang sekarang ni. Tak ada orang pun suka dia. Aku tak tahu mungkin apa yang, ya, tapi banyaklah faktor-faktornya. Aku rasa outcome of the PRU lepas mungkin berbeza kalau UMNO, parti UMNO tu diterajui oleh orang lain. Tapi sebab masih dia dan tak ada perubahan, dan nampak dia pun sangat desperate nak hold to power, so memang tak ada, ada belah. Semakin lesu dan semakin teruk lah, semakin dekat negeri-negeri yang akan datang. Akan datang kalau PRU ni, aku rasa banyak yang mungkin kalah. Sebab PRN masih lagi orang kata sikit lah, orang kata keputusan-keputusan kesian lah. Tapi peningkatan tak ada, rasanya untuk BN tak ada peningkatan kot. Tak adalah orang kata tiba dia perform kan di Selangor ke atau di Penang ke apa. Cuma yalah, dia menjadi bukan lagi parti dominan lah, senang cerita. Bukan lagi parti dominan. Dia menjadi satu parti yang orang kata semakin semakin tidak mendapat penyokong lah. Semakin hamba, semakin lemah. So macam tu lah. Dan dan PH pula aku rasa dia kuat, momentum dia kekal. Ada penurunan dari segi pengundi Melayu. Peningkatan tu tak ada, rasa masih sama. Dia orang masih hold tu apa seat dia orang, tapi ada kalah dia beberapa don. So aku rasa ada penurunan yang banyak lah. So bagi aku, ya, itulah landscape politik ni yang akan bertukar. Kita tahu PRN ni dia takkan reflect pada PRU. Ini kita dah belajar daripada PRN lepas. Apa keadaan semasa tu ialah yang paling penting lah, yang paling penting. So itulah isu dia. Dan apa tu, bagi aku